Ya, jadi teman-teman, sekarang kita berada di pinggir jalan provinsi yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Nah, jarak ke ibu kota, lokasi ibu kota Nusantara atau tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, itu jaraknya dari sini kurang lebih 285 km. Dan ke arah sana menuju Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, jaraknya kurang lebih 345 km. Nah, jadi sekarang kita berada di sini di wilayah Kabupaten Kota Baru ya. Wilayah Kabupaten Kota Baru. Tepatnya di Kecamatan Kelumpang Hulu. Nah, kita berada di pinggir jalan provinsi penghubung antara Kaltim, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Nah, saya akan ingin menunjukkan sebuah lahan perkebunan ya, yang kemarin 2 tahun yang lalu baru dibeli dan harganya waktu itu 10 juta per hektarnya. Jadi kemarin ada lahannya itu dalam bentuk kebun karet dengan luasnya kurang lebih 4 hektar. Nah, jadi kemarin 4 hektar dan dibeli kurang lebih harganya 40 juta. Nah, jadi untuk informasi, jadi untuk di daerah sini pasaran tanah kebunnya itu berkisar antara 15 sampai 20 juta. Itu biasanya tanah kebunnya seperti itu. Namun sepertinya trennya juga untuk di daerah sini terjadi tren kenaikan harga tanah ya. Jadi harga-harga tanah sepertinya mulai merangkak naik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Nah, memang kalau yang kemarin itu tanah yang dibeli di sini murah ya, murah karena apa? Karena ada beberapa pertimbangan, jadi ada beberapa faktor diantaranya. Jadi yang membeli ini, ada yang menjual ini adalah keluarga juga, dan juga sepertinya alasannya adalah memang perlu cepat, perlu butuh uang cepat. Nah, jadi perlu uang cepat, jadi dijual cepat juga dan harganya aja saya miring. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Mari saya ingin tunjukkan dari sini melihat lahan yang sudah dibuka, yang semulanya kebun karet dan sekarang sudah ditanami sawit ya. Jadi ditanami sawit dan ada sebagian yang ditanami padi dan sekarang lagi panen padi teman-teman. Jadi seperti inilah gambarannya jalan Trans Kalseltim yang menghubungkan antara Kabupaten Kota Baru dengan Tanah Grogot ya. Jadi pada sore seperti ini masih cukup ramai dan sudah mulai ramai ya. Baik, buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendukung channel Rumah Borneo dan terus ikuti video-video yang ada di channel Rumah Borneo. Dan jangan lupa like, komen, dan juga yang belum bergabung dengan channel Rumah Borneo, silahkan subscribe dan terima kasih. Dalam menuju lahannya kurang lebih 50 meter ya teman-teman dari jalan provinsi. Ini melewati satu petak kebun sawit ini punya orang. Jaraknya hanya 50 meter dari jalan provinsi, dari jalan aspal. Nah, teman-teman, udah nyampe. Nah, udah nyampe. Jadi lokasinya hanya kurang lebih 50 meter ya, teman-teman. Jadi ini unggul karet. Thank you.
Nih unggul karetnya teman-teman. Tadi tebang. Nah, sudah sampai kita di pondok kebun. Sudah sampai. Di jaraknya kurang lebih 200 meter ya teman-teman dari jalan provinsi. Nah, sekarang sudah berubah jadi kebun sawit. Dan sebagian di sana ditanami padi. Jadi teman-teman, bahwa video ini atau konten ini juga bukan merupakan konten yang terkait dengan jual beli tanah ya. Jadi video ini hanya berbagi informasi tentang gambaran harga tanah, khususnya harga tanah perkebunan yang ada di wilayah Kalimantan. Baik, terima kasih sudah menonton video sederhana ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di video-video yang lainnya. Terima kasih.